Pemirsa, pihak KPU sudah merampungkan 90% rekapitulasi dari 128 PPLN pada pemilu 2024. Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Idam Holik saat berlangsungnya hari kelima rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara nasional. Di hari kelima rekapitulasi suara pemilu nasional di kantor KPU RI, KPU masih menyelesaikan pembahasan hasil penghitungan suara pemilu di luar negeri. KPU RI sudah merampungkan hampir 90% rekapitulasi 128 PPLN dan diperkirakan hari ini selesai. Sementara itu PPLN Kuala Lumpur masih melakukan pemungutan suara ulang pada 9 hingga 10 Maret mendatang. KPU akan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional di 20 Maret. Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri yang dilakukan oleh KPU RI itu alhamdulillah berjalan lancar. Hari ini sudah lebih dari 90% PPLN yang telah menyelesaikan pembacaan dokumen formulir model D hasil PPLN, ya, dan dinamika dalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi di negara masing-masing tentunya ada, tetapi pada umumnya dapat terselesaikan dengan baik. Dan saat ini sudah lebih dari 90% yang sudah membacakan formulir model D hasil. Dan alhamdulillah semuanya sudah ditetapkan oleh kami.